Nah, oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya selamat pagi ya, soalnya sekarang sudah jam 1.53 ya. Saya bikin videonya jam 1.53 ya, masih pagi. Dan kebetulan di sini ada sebuah laptop Asus ya, dengan tipe Asus A455L ya, series. Nah, ini dia tipenya. Asus InShade of Incredible A455L series ya. Extended battery lifespan, CPU Intel Core i3 5S0 ODD OS DPD Super MTI, terus keep pump rest cool ya, ice cool. Ice cool sedingin itu kah? Kayak ice cool, memory 4GB OS FreeDOS. Kebetulan ini udah pakai OS Windows 10 ya. Harddisk HDD 500GB dengan kualitas audio Sonic Master ya, clear and powerful sound. Kalau ke sana Sonic Master tuh enak ya, audionya jernih. Nah, ini dia Intel Inside Core i3 ya, udah ada labelnya, mantap. Nah, untuk spesifikasinya, aduh susah amat yang ngomong. Untuk spesifikasinya kita lihat di PC ya, di My Computer kalau nggak dari Windows 7. Nah, klik kanan terus masuk properties. Ini dia spesifikasinya. Nah, itu dia, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, saya geser ya. Windows 10 ya. Kebetulan ini Windows-nya belum diaktifkan sih ya. Kayaknya bentar lagi mau hangus. Atau enggak tahu lah. Biasanya sih gak hangus, cuman kalau belum diaktifasi itu beberapa pengaturan gak bisa dijalankan ya, gak bisa dijalankan soalnya belum diaktifasi. Nah, oke, kita close dulu, kemudian kita akan lihat dengan menggunakan aplikasi CPU Jet ya, biar lebih jelasnya. Nanti teman-teman semua bisa lihat untuk spesifikasinya di CPU Jet ya. Nah, itu dia CPU Jet. Oke, kita coba perdekat ya kameranya. CPU Jet, nah itu dia spesifiknya, spek-speknya. Dan kayaknya sih kalau buat gaming cukup lumayan ya, tapi kurang maksimal. Kalau buat gaming cukup lumayan, tapi belum kurang maksimal ya. Soalnya saya coba mainin di Euro Truck Simulator ya, kurang itu ya, suka ada macet-macet dikit lah gitu. Nah, mungkin itu saja review singkatnya ya. Review singkat Asus A455L ya, series. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua ya. Oke, thanks for watching. Kalau suka boleh like, comment, subscribe ya. Dari subscribe juga seperti biasa gak apa-apa lah, orang gak ngerugiin ini juga kok. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.